Pemirsa, pemburuan unit Reskrim Polsek Menteng terhadap puluhan anggota geng motor yang melukai petugas kepolisian terus berlanjut. Polisi mencokok nama baru yang berperan sebagai admin sosial media penggerak aksi tawuran. Momen penangkapan biang keladi keributan geng motor tersebut tersaji dalam grebek on location. Hari Minggu terjadi tawuran mengakibatkan anggota kami terluka yang dilakukan oleh geng motor. Kebetulan setelah kami ungkap, terus kemudian kami kejar, berhasil kita tangkap dua orang pelaku yang melakukan penyerangan terhadap anggota kami. Banyak saja yang identitasnya. Ini dia. Kita dapat keterangan bahwa mereka ini dari kelompok geng motor Enjoy MBR, Angkatan Muara Baru. Sementara yang baru kita amankan dua orang. Namun tidak tertutup kemungkinan kita masih mengejar pelaku-pelaku yang DPO ini sekitar 40-an orang gitu. Buntut dari pertikaian antar geng motor di wilayah Jakarta Pusat berbuah hasil. Tim Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat berhasil meringkus dua pelaku yang merupakan salah satu anggota geng motor. Ironisnya, kedua pelaku tersebut masih termasuk kategori anak di bawah umur. Mereka berperan untuk memancing lawan lewat media sosial. Perburuan tim polisi Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat terus dilakukan untuk membasmi para geng motor yang kian meresahkan warga DKI Jakarta. Selengkapnya hanya di Grebek on Location. Setelah kita menangkap dua orang yang di Muara Baru, kemudian kita tetapkan sebagai tersangka, kemudian sekarang juga kita udah tahan. Terus kemudian kita urut lagi nih dari medsosnya mereka. Setelah itu kita operasi minggu kemarin, dua orang kita tangkap lagi di wilayah yang sama. Setelah kita ambil, terus kemudian kita amankan di sini, dia menyebutkan siapa sih adminnya. Setelah itu baru kita dapat yang inisial MA ini. Nanti kita periksa dulu di Polsek Menteng berkaitan tentang tawuran. Nanti ibu bisa datang ke Polsek Menteng ya. Apa pak? Nih, sekarang kita bawa dulu ke Polsek Menteng, kita pemeriksaan. Terus sekarang saya ikut ini. Boleh, ibu bawa masker, bawa kartu keluarganya juga. Amankan sementara dari tadi dari hasil lidi kami harusnya 9 orang, namun demikian baru kami menangkap 2 orang. 2 orang ini memang dia sebagai admin daripada geng motor mereka nih.
Jadi perannya begitu. Mereka ngundang. Jadi dari grup Muara Baru ini mereka live, terus kemudian dari warga Pegangsaan ini yang kita amankan MA sama FP ini, mereka langsung respon. Langsung dari sana datang situ. Ini kan sebab akibat nih. Apabila kalau umpamanya mereka melintas tidak ada respon, nggak ada masalah kan? Karena mereka melintas, kemudian mereka lagi live, terus kemudian satu kelompok ini mereka respon, oh, kejadian. Audio. Ini yang pelaku tawuran ini. Ya, pelaku tawuran. Ayo. Geng motor yang berasal dari wilayah Jakarta Utara berhasil kami amankan dan saat ini sedang dalam pendalaman pemeriksaan oleh unit reskrim Polsek Metro Menteng, Polres Metro Jakarta Pusat. Adapun beberapa orang pelaku geng motor yang kami amankan ini, yaitu dari wilayah Jakarta Utara, tepatnya di wilayah Pademangan. Emang dia udah gak pulang lagi? Ini turunnya di mana? Baru semalam dia main, Pak. Jadi main mau ke rumah temennya. Rumah... Yang patah di malam apa? Main, temen. Ini, Pak. Ini, temennya. Temennya yang keluar, Pak. Ke rumah saya, Pak. Kami lagi pendalaman dulu, sementara kita masih pendalaman. Terus kemudian kami juga ada disebutkan 9 orang yang terlibat di sana. Namun demikian kita masih baru mengamankan 4 orang, tinggal 5 orang yang lain. Yang pada saat kejadian itu bawa senjata tajam dan sebagainya gitu. Assalamualaikum. Iya Pak, saya mau ngobrol-ngobrol Pak Rifan Pak dari ya, GTV saya dengan Pak Iqbal. Pak Iqbal ya. Oh iya. Pak Iqbal kan kemarin ini lagi ramainya dengan adanya tawuran geng motor di wilayah Jakarta, ya. Nah, termasuk salah satunya memang daerah Menteng ya Pak ya. Hmm. Kemarin ada korban juga polisi. Kemarin ada update terbarunya ada salah satu terduga pelaku yang ikut juga tawuran geng motor ada di wilayah Kampung Talang ya Pak Nia namanya. Iya, iya. Nah itu Pak sudah dapat informasi soal itu Pak penangkapan itu. Informasi dari warga juga, warga saya satu orang tertangkap gitu. Gitu. Istrinya A. Sama. Informasinya. Oh gitu. Itu memang benar warga Bapak ya? Iya itu memang warga kami. Oke. Okay. Bapak mengetahui bahwa si A ini ikut geng motor atau tidak Pak? Oh tidak tahu sama sekali. Saya juga kaget dapat informasi begitu. Keluarga saya. Oh gitu, kalau boleh ditahu Pak, si A ini sehari-harinya apa tuh Pak? Kira-kira? Dia masih sekolah. Masih sekolah? Aktif. Oh
sempat berbaul juga dengan teman-teman yang kalau lihat melihat ada ternyata ada salah satu warga dari Bapak ini merasa resah nggak sih Pak adanya ternyata warga buat peringatan buat beliau juga sih gitu. Karena ulah juga ya dari warga kami yang begitu mau gimana lagi gitu kan gitu antisipasinya seperti apa nanti Pak ke depan kira-kira untuk antisipasinya bisa sadar lah gitu ini anak Oh, udah siap. Terima kasih Pak Iqbal atas waktunya. Iya. Saya izin. Iya, sama-sama, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami Polsek Metro Menteng menghimbau kepada geng-geng motor jangan coba-coba melakukan kegiatan-kegiatan meresahkan wilayah hukum Polsek Metro Menteng. Siapapun dia, kami akan bertindak tegas dan terukur.